ya. 216 777 323 Mas Aan ya. Super ya Mas. Biasanya pasaran mana aja Mas ini kan? Biasanya pasar Budi Mawon. Pasaran sini Tumpang Singosari. Iya, oke ya. Cuman sini sama Tumpang. Tempat jajaran ini Mas Aan nanti teman-teman kalau bisa pesan aja sama dari pesanan luar kota bisa. Oke ya. Jadi nanti ini bakalan-bakalan seperti ini bisa pesan melalui Mas Aan di Pajaran Poncokusumo Kabupaten Malang. Nah, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah, nanti kita tuliskan di deskripsi. Oke, cukup sekian teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila, dan share bila perlu untuk teman-teman. Ini proses reparasi tanduk diratakan. Jadi kita berada di pasar Pajaran Poncokusumo Pak ya, daerah Poncokusumo. Oke, kita lihat perapian tanduk bakalan lumayan bagus. Udah mau finishing pakai ya, udah harus rata udah. Nah, finishing. Pak, harga bakalan seperti ini sampai berapa, Pak? Apa? Harganya sampai berapa? Iya. Iya. 17. 17-an. 17. 18. Iya. Kalau yang ini? Yang di depan saya ini berapa, Pak? Berapa yang ini? 17,5. 18. Yang ini yo. Kalau ini super. Ini bakalan super. Teman-teman, hari ini bakalan super. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sana ada 6 ekor bakalan super. Nanti kita tanya-tanya ke pemiliknya mulai kisaran berapa harganya yang ada di sini. Jadi nanti kita review harganya mulai dari berapa, umurnya dan jenis apa saja yang berada di sini. Ini kita dari belakang. Nah, kita bertemu sama YouTuber juga, YouTuber muda, ya, Rian Farizal teman-teman, ya, dia selalu aktif di sana. Ya. Oke. Kita pas bertemu sama Mas Rian Farizal, ya, lagi mereview juga. Oke, ini nanti kita tanya-tanya sama pemilik bakalan-bakalan super di sini. Penampakan dari belakang. Ini jenisnya limosin super ini. Oke, ini pemiliknya teman-teman. Mas, dengan siapa Mas? Namanya Mas? Aan. Mas Aan, ini yang bawa bakalan-bakalan super ini Mas ya? Ya. Mas, kalau yang ini berapa Mas ini super ini? Ya. 25. 25 juta. Ini yang seperti ini penampakannya ini 25 juta teman-teman. Penampakannya 25. Ini yang paling kanan. Ini yang kedua. Mas, ini berangus saja. Berangus. Berapa, Mas? Bakalan ikutin, Mas.
20.500. Ya. 20.500. Kalau yang ini apa? Jenis Brigade Jawa. Campuran ya. Limosin. Limosin ya. Ini dengan Mas. Ini Mas Sinten yang bawa ini ya. Pak Sunono. Oh, jenengan nambungan nggih jaga ya. Kalau yang nomor 3 ini berapa nih, Mas? 22.500. 22.500. Ini penampakannya 22.500 sebenarnya. Ini di pasar Pajaran Agro. Konjolusuma. Kalau yang nomor 4 ini Mas, dibanderol berapa? Yang mana? Yang ini. Yang merah. Yang merah. Nah, yang ini bakalan 18.500. 18.500. 18.500. Nggih. Oke. Sapinya Mas, tak ada harga Mas ya biar tahu nanti teman-teman yang di luar sana. Kalau yang sapinya? 19.500. 19.500. Ya. Yang pojok itu yang sama itu. 19.500 juga. Yang paling pojok sendiri Mas. 21.500. 21.500. Ya. Oke. Okay. Ini teman-teman update harga bakalan di super Mas ya. Bakalan-bakalan super di Poncokusumo. Pajaran Poncokusumo. Pajaran Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ini harga bakalan-bakalannya. Nanti kita review ya. Sudah, kita lihat dari depan teman-teman. Tapi nanti agak gelap sepertinya. Yang super. Ini yang terlihat super. Ini 25. Kita lihat dari depan, menaga gelap. Dari depan. Hampir depannya seperti ini, ini moncongnya, kepalanya ya bertanda teman-teman, cuman ya bagus lah ini super. Dan sampingnya ini limosin, penampakan dari depan, limosin. Ini jenis berangus, ini kakeknya. Jenis campuran limosin, limosin cross. Penampakannya. Mbah, pada sapi Mbah? Oh yang jual, yang mana Mbah? Yang ini, ya. Masuk ini Mbah, YouTube. Ya nanti biar teman-temannya di rumah bisa lihat. Ini dibanderol berapa Mbah harganya? Harga ini pun. Oke, total ini gak? Harga ini pun pinter? 22. Oh 22. Ini punya Mbah. Mbah Sinten Mbah, nami nih. Dengan Mbah Sinten. Mbah? Sadali ya. Ini jenis tau gak? Simental atau limosin nih? Simental. Simental ya? Oh, ada simental. Tapi ada limosin-limosinnya. Cross nih, simental ya. Ya. Ini dibanderol harga 22 juta teman-teman. Ini punya Pak Sadali. Ini banyak lagi. Dari kaki-kakinya lumayan. Sake putih Mbah, jenengan Mbah? Pucang Songo. Pundi? Pucang. Pucang Songo. Pucang Songo niku daerah pundi? Tumpang. Pakis. Oh, Pakis nggih, Pasir. Daerah Pakis. Beto pinten hari ini? Oh, beto 3. 1 2 3 ini punya Bapak Sedali ini Bapak 3 dari Pucang Sono, Pakis. Ini Bapak 3 ini. Ini limosin Pak ya, dua ini. Limosin-limosin. Super. Umur pinten iki, Mbah? Umur nomor pinten? Pinten? Telung tahun. Telung sasi napa? Dua tahun.
Oh, 2 tahun. Oke. Okay. Kasih umur 2 tahunan, teman-teman. Ini bakalan super. Ini dibanderol berapa? Yang 2 ini, yang limosin super ini, Pak. Ya, bundi. Sini iki kali niki per satunya. Nah. 19. Ini 20.500. Ini 19 setengah. Ini 20.500 sampingnya. Gitu. Ini masih 2 tahunan, Pak, umurnya. Bakalan 2 tahun. Okay. Jenisnya jenis limosin. Bobotnya pinten, Pak? Pinten, Pak. Kira-kira. Kira-kira. Pinten 7. Pinten 7. Nggih, Bang, monggo, Bang, nggih. Tak lanjut. Tak lewat mriki. Ini proses tawar-menawar. Ini yang punya Mbak tadi, ini yang 19,5, ini yang 20,5. Halo, Mas. Mas, nanti tak masukkan nomornya, Mas. Sampai penjual sini ya. Saya gak ya. Main masuk nomornya, Mas. Peter, Mas, nomor yang bisa dihubungin, Mas. 081 ya. 216 333 Mas Aan ya. Okay. Super ya, Mas. Biasanya pasaran mana aja, Mas, jenengan? Biasanya pasar Pundi Mawon? Pasaran. Pasaran sini Tumpang. Singosari. Iya. Oke ya. Cuman sini sama Tumpang. Di Pasaran ini, Mas Aan, nanti teman-teman kalau bisa pesan aja, ya, menerima pesanan luar kota bisa. Oh, ya. Jadi nanti ini bakalan seperti ini bisa pesan melalui Mas Aan di Pajaran Pondokusumo Kabupaten Malang. Nah, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah, nanti kita tuliskan di deskripsi. Oke, cukup sekian teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share bila perlu untuk mengetahui update-update dan info-info terbaru kita di Pasar Malang Raya. Nanti kita selalu update di sana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.